bersama pingin-pingin lucu Jakarta Morning dan Samari. Supaya semangat dengan teman-teman dong di sekolah semuanya. Wah, dan semangat di sekolah. Dan supaya lebih semangat lagi di sekolah, saya mau kasih tahu. Nanti di akhir acara saya punya dua pertanyaan. Bagi di sekolah yang bisa menjawab pertanyaan saya, nanti akan mendapatkan kesempatan spesial dari Jakarta Morning dan Samari. Mau gak di sekolah? Mau. Oke, langsung aja kita lihat para pinguin yang ada di dalam di Jet Polar. Dan kalau kita perhatikan, pada sayap-sayap pinguin ini terdapat gelang yang berwarna-warni. Kira-kira fungsi dari gelangnya untuk apa ya, Jet Polar? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Untuk apa? Untuk nama, makanya betul sekali, atau sebagai identitasnya ya. Dan pinguin ini tergolong dalam jenis burung atau aves. Namun sayapnya mereka gunakan untuk berenang, bukan untuk terbang. Dan kakinya yang memiliki selaput untuk membantu mereka untuk lebih mudah pada saat berenang jet polar. Tapi adik-adiknya tahu gak nih apa makanan kesukaan dari pinguin? Apa? Ikan, betul sekali, pintar, hebat. Tapi kira-kira kalau mereka makan, mereka minum juga gak ya? Ayo minum gak? Mereka ini minum juga, tapi ketika mereka minumnya air laut, tapi ketika mereka bersin, mereka akan mengeluarkan garam jet polar. Dan pinguin yang ada di Jakarta Aquarium dan Safari merupakan jenis pinguin humboldt yang berasal dari Chili, Peru, Amerika Selatan. Jadi bukan dari kutub, karena ada 18 jenis pinguin di dunia. Yang pinguin di dunia dan tidak semuanya berasal dari kutub. Salah satunya si pinguin humboldt ini nih. Dan pada matanya pun terdapat lensa protektif yang fungsinya sama seperti kacamata renang pada manusia. Jadi membantu para pinguin untuk mencari makanannya. Dan pinguin-pinguin ini bisa menahan nafasnya hingga 20 menit di dalam air. Wah, lama sekali ya Jet Polar ya. Dan kita perhatikan untuk warna kulitnya yang berwarna hitam dan putih. Fungsinya adalah untuk mengelabui predator dan juga mangsanya. Karena warna hitamnya jika dilihat dari atas permukaan sama seperti gelapnya lautan. Dan untuk warna putihnya jika dilihat dari bawah permukaan sama seperti terangnya cahaya. Dan untuk warna pink yang terdapat pada pipi pinguin, biasanya seringkali kita lihat di film-film kartun, itu adalah bercak kulit yang berfungsi untuk beradaptasi pada suhu panas. Sehingga itu bukan bulu ya Jet Polar, melainkan bercak kulit. Dan kalau kita perhatikan lagi, pada saat pinguinnya selesai berenang, dia akan naik ke atas permukaan. Namun bulu-bulunya ini ternyata tidak basah Jet Polar, melainkan mengkilap pada saat terkena pantulan cahaya. Karena pada bulunya terdapat minyak yang fungsinya sebagai waterproof atau anti air. Seorang kamarnya boleh bawa maju sesuatu kan? Hari ini bawa apa semua Jet Polar semuanya? Tadi kan alves yang keburung ya, berarti berkembang biaknya dengan apa? Ayo, cara berkembang biak pinguin dengan gimana ya? Ada yang tahu? Dengan? Melahirkan. Dengan bertelur, benar banget ya adiknya sudah sih. Jet Polar ya, jadi tinggal cakangnya. Dan cakangnya ini sangat rapuh karena betul. Ini adalah cakang asli Jet Polar. Jadi ketika ini bertelur, telurnya akan disimpan ke dalam guano. Dan guano adalah kumpulan dari kotoran burung laut, singa laut dan juga yang lainnya. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk menjaga suhu dari telur agar tetap stabil dan juga menjauhkannya dari predator-predatornya. Tapi kira-kira Jet Polar, pada saat pinguin ini bertelur, yang mengerami telurnya yang jantan atau yang betina? Jantan, betul sekali. Jika yang betina, mereka akan pergi ke lautan yang jauh untuk mencari makanan untuk anak-anaknya ketika berhasil menetas nanti. Dan pinguin ini merupakan satwa monogami atau hanya setia pada satu pasangannya. Jadi Jet Polar jangan mau kalah ya sama para pinguin. Harus setia juga sama pasangan-pasangannya Jet Polar. Dan sekarang sepertinya ada sesuatu lagi ya, kayak mau dibawa maju ke depan. Ini apa lagi nih kak? Wah, ada bulu pinguin Jet Polar. Ini adalah bulu dari pinguin humboldt kami yang tentunya sudah dibersihkan di Jet Polar. Jadi sama seperti burung-burung pada umumnya, pinguin pun berganti bulu. Fungsinya adalah untuk menjaga kewaterproofan pada bulunya sehingga bulunya tetap anti air. Karena pada saat bulunya bulu yang baru tumbuh, pinguin akan mengambil minyak yang ada pada anusnya, menggunakan paruhnya kemudian dibalurkan ke seluruh tubuhnya Jet Polar sehingga bulunya tetap anti air. Dan peristiwa ini disebut juga sebagai catastrophic moth. Jadi Jet Polar gak perlu takut kalau pas datang ke Jakarta Aquarium dan Safari melihat pinguin kami bulunya berantakan acak-acakan. Dan sekarang Jet Polar, siap-siap, saya punya dua pertanyaan.
Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, silakan diangkat tangannya terlebih dahulu. Nanti kalau jawabannya benar, akan mendapatkan kesempatan spesial dari Jakarta Marine dan Safari. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, mana suaranya nih? Sudah siap belum? Siap! Oke, adik-adiknya, jangan lupa diangkat tangannya ya. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa yang dikeluarkan penguin pada saat bersin? Ayo, yang di belakang sudah sana, iya, makanya sudah sini. Garam, betul sekali, makanya boleh maju. Yuk, maju aja, gak usah malu-malu, kan? Oke, pertanyaan yang kedua, jangan lupa diangkat dulu tangannya ya, yang depan. Pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah, sekarang turun dulu tangannya. Dari mana asal penguin Humboldt? Yang di sebelah sini? Amerika Selatan atau Chile? Yuk, maju ke depan yuk. Boleh yang sebelah sini? Silahkan maju ke depan, kita tepuk tangan dulu di sekolah buat teman-teman kita yang ada di depan. Karena mereka ini berhasil mendapatkan kesempatan untuk memberi makan penguin Humboldt secara langsung dari dalam. Wah, seneng banget pasti ya, Kak ya. Sekarang apanya boleh ikut teman saya yang di sebelah sana yang pakai baju berwarna biru. Silakan langsung diikuti aja tuh makanya di sebelah sana untuk masuk ke dalam eksibit memberi makan penguin Humboldt secara langsung. Dan bagi tim sekolah yang belum mendapatkan kesempatan, jangan sedih dan jangan khawatir. Masih ada cara lain untuk dapat memberi makan penguin Humboldt. Dicatat baik-baik ya, Jekscholar ya. Caranya yang pertama adalah dengan makan di Kiko Restoran dengan minimum purchasing Rp250.000 saja, nanti dapat memberi makan penguin Humboldt secara gratis. Ada dengan cara yang kedua, datang lagi ke Jakarta Marine dan Safari, ikut sesi pedi penguin dan jawab pertanyaan dari saya. Sekarang kita tunggu teman-teman kita untuk masuk ke dalam eksibit. Sebelum mereka masuk, mereka akan disterilkan terlebih dahulu dengan mencuci tangan Jekscholar supaya aman bertemu dengan para penguin. Dan sekarang kita lihat ke area dalam. Keeper Angga sudah terlihat bersama teman-teman kita Jekscholar. Dan para penguin sudah berenang dengan cepat naik ke atas permukaan. Menyapa Jekscholar kita yang berada di dalam untuk meminta makanan di Jekscholar. Kita lihat ya, keseruannya memberi makan penguin secara langsung di Jekscholar. Sekarang ikannya sudah dibagikan dan Keeper Angga akan menjelaskan bagaimana cara memberi makan penguin. Karena caranya ini gak bisa sembarangan Jekscholar. Caranya kita lihat ya, untuk ikannya kepalanya di bagian bawah dan ekornya yang di bagian atas. Gak boleh sampai terbalik. Karena penguin ini tidak mengunyah makanannya, melainkan langsung ditelan bulat-bulat. Jadi kalau sampai terbalik, nanti penguinnya bisa keselak Jekscholar. Kita lihat lagi nih, diberi makan lagi penguinnya mengantri. Jadi ketika memberi makan, penguinnya nggak boleh disentuh ya Jekscholar ya. Karena mereka ini memiliki paruh yang sangat kuat dan dapat mematuk. Nanti dipatuk sakit Jekscholar. Kita lihat lagi, mulai ikannya sudah habis, teman-teman kita sudah beranjak keluar. Dan penguin Humboldt tidak kembali berenang. Jadi berarti pulang dari kita pada siang hari ini, sore hari ini, saya Nasya. Di perangkat dan tim yang bertugas kami sendiri, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tapi jangan lupa Jekscholar di pukul 5 sore, kita masih ada The Pro of Chelsea atau Mermecio, tepatnya di area Jakarta Marine dan Safari. Dan bagi Jekscholar boleh silakan aja masuk kembali ke area Jakarta Marine dan Safari melalui pintu yang ada di sebelah kanan. Dan ditunjukkan cap atau tiketnya ya, satpam yang ada di sebelah kanan. Terima kasih. Dan bagi Jekscholar yang ingin merasakan sensasi memberi makan penguin secara langsung, boleh langsung aja untuk makan di Pingo Restoran. Dengan minimum purchasing Rp250.000 saja, dapat memberi makan penguin Humboldt secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Semoga kunjungan Anda menyenangkan. Masuk. Latin tapnya. Latin.